Adapun pertemuan hari ini, mungkin ini menindaklanjuti ya, dan juga sudah menjadi, kalau kita bilang kalender, kalender, kalau kita bilang kalender kamtipmas di kepolisian, tetapi ini juga menjadi program kerja dari instansi Bapak Ibu sekalian, terutama mengenai akhir tahun. Ya, kita akan menghadapi hari raya, tapi di hari raya ini ada beberapa kegiatan-kegiatan masyarakat ya, yang nanti akan berpengaruh juga kepada terutama terkait dengan perekonomian, dan tentunya tergabung sama-sama untuk sampling ya terkait dengan kondisi pasar ya, atau kondisi kebutuhan-kebutuhan yang memang menjadi kebutuhan masyarakat kita, terutama nanti di Natal dan tahun baru ya, seperti harga telur ya, kemudian sembako seperti tepung dan sebagainya, ini semua bisa dikendalikan. Kalau menjadi pencatatan oleh Badan Pusat Statistik BPS itu ada tiga kota, yaitu Kota Jayapura, di Kabupaten Mimika, dan Kabupaten Merauke. Nah, kalau kita untuk ke 29 kota kabupaten mungkin bagus banget sih kalau bisa ya, kita juga minta mereka bergerak. Tapi paling tidak yang tiga kota itu, kita di Jayapura, nah bagaimana dengan Kabupaten Merauke dan Kabupaten Mimika? Karena nanti angka izin pak, angka biasanya nanti di angka inflasi itu akibat dari dampak dari Natal dan Tahun Baru itu di awal Januari akan muncul, mungkin di tanggal 2, karena tanggal 1 masih libur. Tanggal 2 BPS akan menunjukkan angkanya seperti apa. Jadi dari angka inflasi itu ketahuan apakah memang stok dari bapok tinggi, istilahnya bahan pokok dan penting yang 9 sembako itu semuanya ada tercukupi selama Natal dan Tahun Baru atau sudah tidak. Stakeholder dalam hal ini ada Balai POM, ada Dinas Pertanian Provinsi, Dinas Perdagangan, dari Bulog, dan dari Bank Indonesia. Kami mengadakan sidak ke lapangan, dalam hal ini Pasar Yotefa, dalam rangka mengecek ketersediaan bahan pokok dan mengecek harga di pasar. Jadi pada hari ini ya kita langsung turun ke lapangan. Memang ada beberapa komoditi bahan pangan yang mengalami kenaikan, tapi tidak begitu signifikan. Dan ini sebagai bahan evaluasi kita untuk melakukan fungsi pengawasan bersama stakeholder yang ada. Jadi ini dalam rangka menyambut Natal dan Tahun Baru. Demikian.